Allahumma salli wa rahimahullah ta'ala wa ala wa nafra fi ulumi fi darini amin. Qala Ahmadu al-Malawi, berkata oleh Ahmad al-Malawi, walhamdulillahi samaniyatu ahrubin. Lepas alhamdulillah itu ada 8 huruf. Wa abwabul jannati samaniyatun, pintu-pintu surga ada 8. Faman qalaha, maka siapa saja yang mengatakan akan dia alhamdulillah, ansofa'i qalbin, dari ya bersih hati alhamdulillah, dikasih air alhamdulillah, dikasih makan alhamdulillah, dikasih duduk alhamdulillah, dikasih tiduran alhamdulillah, ya dikasih cemilan alhamdulillah. Namanya pandai berterima kasih. Ya, siapa yang tidak pandai berterima kasih itu akan dicabut nikmatnya atau dikurangin atau dihentikan. Karena enggak tampan dari terima kasih. Udah dibantuin tapi enggak mau terima kasih. Siap-siap. Ya, nikmatnya akan berkurang atau tidak bertambah. Atau enggak dikasih lagi. Innalillah. Musibah itu. Jadi jangan lupa, nih ingat nih. Kalau kamu pengen sukses, pandai berterima kasih. Pandai berterima kasih. Udah dipermudah, pandai berterima kasih. Pandai. Udah enggak pakai bayaran, pandai berterima kasih. Bagaimana terima kasihnya? Belajar di biar sungguh. Sungguh benar-benar begitu aja. Belajar sungguh-sungguh benar-benar akhlak yang mulia begitu aja. Buat saya begitu cukup udah. Ya. Belajar sungguh-sungguh akhlak mulia, hati saya senang, adem. Ya. Jangan berbuat macam-macam. Nah, kalau kamu berbuat maksiat begini-begini-begini, itu namanya enggak terima kasih. Kamu belajar sungguh-sungguh akhlak mulia, masya Allah, bangga. Ini hati bangga, hati ini bangga, masya Allah. Kenapa? Calon-calon estafet keilmuan. Istahaqqa samaniyata abwabil jannati, maka diberhak mendapati 8 pintu surga. Ayyukhayyaru baina ikraman lahu. Artinya dikasih pilih di antara pintu-pintu surga itu sebagai bentuk memuliakan untuknya. Masya Allah. Padahal cuma mengatakan alhamdulillah. Masya Allah. Silakan minum alhamdulillah. Cobain pisang gorengnya alhamdulillah. Keripiknya cobain alhamdulillah. Silakan duduk alhamdulillah. Silakan makan nasi, alhamdulillah. Ada dagingnya, alhamdulillah. Subhanallah. Dibagi duit, alhamdulillah. Begitu. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah sama Allah, terima kasih sama manusia. Alhamdulillah, terima kasih. Bang, Pak, Bu, Pak. Jangan sampai lupa tuh kamu tuh, ya. Jangan sampai enggak. Tapi kalau kita enggak bilang alhamdulillah, enggak terima kasih, namanya apa? Kurang idep, kagak idep. Wa inna ma yadkhulu minal babi allazi ya'lamu Allah yadkhulu minhu. Hanya saja dia masuk dari pintu yang Allah mengetahui dia masuk darinya. Intah. Wa qawlu Nazim, berkata Nazim al-Qadimil awal ila akhirih, qala Al-Hulaimi, berkata Al-Hulaimi, makna al-Qadimi, makna qadim annahul mawjudu, bahwasannya dia itu Allah mawjud, allazi laisa li wujudi ibtida'un, yang tidak ada bagi wujudnya itu permulaan. Udah ada aja. Wal mawjudu allazi lam yazal, mawjud yang senantiasa. Wal awalu, yang pertama, allazi laftitaha li wujudi, itu yang ya, tidak, yang tidak ada pembukaan bagi wujudnya.
Enggak ada pembukaan. Bagi wujudnya enggak ada pembukaan. Mawujud tadi yang pertama. Wa akhar yang lain huwa allazi, itulah yang lakhtitama li wujudnya. Enggak ada penutup bagi wujudnya. Wal baqi yang Allah Maha kekal, yang kekal. Ad-daimul ladzi la yazul. Nah, ini yazul nih. Senantiasa yang enggak hilang. Jadi kekal. Wa makna, dan maknanya bila tahulin, makna bila tahulin ay bila taghairin, dengan tanpa berubah. Wa huwa tafsirun lil baqi, itulah penafsiran bagi yang kekal. Jadi anna makna tahul, karena makna tahul al intiqalu min halin ila halin, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Faidatun, ini satu faidah. I'lam, ketahui olehmu, annal asya'a ala arba'ati aqsamin, bahwa segala sesuatu itu terbagi kepada empat bagian. Syai'un la awwala lahu wa la akhira lahu. Nah, yang pertama, sesuatu yang enggak ada awal baginya dan enggak ada akhir baginya. Apa? Jadi awalnya enggak ada, akhirnya enggak ada. Wa huwa zatullah ta'ala wa sifatuh, yaitu zat Allah Ta'ala dan sifatnya. Yang kedua, wa syai'un lahu awwalun wa akhirun, sesuatu yang baginya ada awal dan ada akhir. Wa huwa zatul makhlukina wa sifat wa sifatuhum, itu zat makhluk dan sifat mereka. Yang ketiga, wa syai'un laisa lahu awwalun wa lahu akhirun, sesuatu baginya, ya, sesuatu tidak ada baginya awal dan ada akhir. Ya, tidak ada awal dan akhirnya ada. Apa? Wa huwa adamunal azaliyu fa yantahi bi wujudina, sesuatu yang enggak ada awal, awalnya enggak ada tapi ada akhirnya, yaitu tidak adanya kita yang sifatnya azali, maka sampai dia dengan adanya kita. Tidak adanya kita yang sifatnya azali. Wa syai'un, yang keempat, lahu awalun, baginya ada awal, wa laisa lahu akhirun, dan tidak ada akhir. Awalnya ada, akhirnya enggak ada. Huwa darul akhiratu, yaitu negeri akhirat. Wallahu a'lam bishawab.